Terima kasih. Isu kemanusiaan pelarian Rohingya dan Bangladesh terus mendapat perhatian ramai termasuk badan NGO di negeri ini. Brigade Sukarelawan Satu Malaysia Daerah Sik mewujudkan pusat pengumpulan bantuan untuk disalurkan kepada pelarian berkenaan yang kini ditempatkan di Depot Immigration Belantik Sik. Pengerusinya Mahathir Abdul Hamid memberitahu pusat khidmat berkenaan bertempat di Pusat Khidmat Adun Jeneri. Ramai dialu-alukan menghulur bantuan berupa makanan dan minuman serta barang yang keperluan harian seperti pakaian dan wang tunai. Brigade tersebut akan terus bersama-sama kerajaan bagi membantu golongan berkenaan untuk menzahirkan prihatin dan simpati terhadap nasib yang menimpa mereka. Bagi pihak tubuhan kerajaan macam Brigade Sukarela ini, kita akan turut sama-sama dengan kerajaan untuk membantu masyarakat Rohingya ini, itu dengan kita melancarkan kutipan untuk seperti barang-barang, makanan, pakaian untuk kita serahkan melalui pihak immigration kepada pelarian Rohingya ini. Mudah-mudahan dengan cara itu akan dapat kita meringankan kesengsaraan yang mereka hadapi. Dan sekarang ini kita dah mula kumpul barang itu. Saya jangka dalam beberapa hari lagi kita dapat buat penyerahan di depo tahanan Belantik nanti. Selain bantuan asas, pihaknya juga akan menggerakkan kira-kira 500 sukarelawan yang sedia membantu sekiranya diperlukan. Dua minggu lalu, seramai 1,158 pendatang asing Rohingya dan Bangladesh termasuk kanak-kanak dan wanita mendarat dengan beberapa bot di perairan Langkawi. Ini merupakan kali pertama kemasukan pendatang asing secara beramai-ramai ke negara ini. Lantaran itu, kerajaan mengambil beberapa langkah segera menempatkan sementara pelayaran di Depot Immigration Belantik sebelum sebarang keputusan diambil.